hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Halo guys, balik lagi di channel Bad Boy Official. Kali ini ya Bad Boy akan langsung reaction video terbaru dari Bang Pen. Pasti kalian semua sudah tahu ya siapa itu Bang Pen. Bang Pen adalah YouTuber prank PUBG nomor 1 Indonesia. Pasti kalian sudah kenal semua ya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe rame-rame channel Bang Pen ya, tonton ya. Subscribe rame-rame. Dan di sini Bad Boy akan langsung reaction video terbaru Solo Squad ya. Solo Squad terbaru dari Bang Pen. Nah, di sini bakalan seru banget nih. Jadi kalian harus simak video ini sampai selesai. Dan seperti biasa video kali ini Bad Boy pajak 2000 like saja ya, tentunya enggak usah banyak-banyak dan enggak usah lama lagi. Kita langsung reaction videonya. Let's go. Oke, semua di sini Bad Boy sudah berada di channel Bang Pen dan kalian semua pasti sudah tahu lah siapa itu Bang Pen. Jadi untuk kalian yang belum subscribe silahkan ya rame-rame subscribe channel Bang Pen. Di sini Bad Boy akan langsung react untuk video terbaru dari Bang Pen ya. Di sini ada Solo Squad terbaik dalam sejarah. Ini tentu bakalan receh dan bakalan seru banget sih. Jadi kalian harus tonton video ini sampai selesai. Dan gak usah lama lagi, kita langsung react videonya. Oke, Bang Pen bakalan main serius di sini. Bang Pen main di map Sanduk ya, teman-temannya. Oke, ada 2 squad, hampir 3 squad di sini. Santai ya, itu santai yang paling penting. Santai itu yang paling penting ketika kalian bermain. Hey, that's pretty good. Oke, satu. Mantap banget nih. Oke, gak ada senjata. Gak ada senjata dong. Gak kena. Pakai untung banget sih Bang Pen. Oke, mau kemana? Kamper gak tahu. Hampir aja ketahuan Bang Pen. Oke, ini solo squad terbaik ini. Oh, mereka lagi nyerang, cok. Anjir, gak tahu. Ini pada pergi dah. Darahnya kau lihat, astaga. Lagi pada war apa kok? Ih, gak tahu lagi. Ekspresinya Bang Pen bangke, emang apa ya, meta baru cuy, meta enak untuk survive di bootcamp ya. Intinya kalian bisa survive di bootcamp dengan cara seperti ini. Gak tahu lagi anjir ekspresinya Bang Pen. Ekspresinya itu loh, ciri khas memang Bang Pen ini ekspresinya. Udah kayak udah. Ah, itu tuh. Lama banget sih lu. Pake lah. Kampret, darahnya segitu, face gak ada. Belum ketawa. Gak step sama sekali Bang Pen. Kampret ekspresinya. Bisa. Ya bisa Bang Pen. Gitu aja terus Bang Pen. Semangat Bang Pen. Ekspresinya kampret. Ekspresi enggak tahu. Ih, enggak tahu lu. Astaga, enggak tahu lu. Cuy. Enggak tahu, cuy. Kayak gitu lu padahal lewat di sampingnya deket banget lu. Enggak tahu musuhnya. Meta baru solo squad. Harus kalian contoh, teman-teman. Lah. Saatnya membalas. Oke. Masih tegang. Jangan tegang ya, tentunya sesuai Nick Beat Boy ya. Jangan tegang. Oke, udah gak ada orang. Baru bergerak. Oke, kalian bisa contoh di sini ya. Jadi ketika kalian itu memang sekarat ya tadi, jadi kalian bisa contoh untuk gameplay dari Bang Pen. Kalian bisa mungkin hold atau tahan dulu ya. Baru setelah musuh tidak ada kalian bisa langsung
looting ya. Kampret. Anjir, Bendik cuma satu darah sekarat. Gak ada face. Gak bisa gue hidup terlalu lama kayak gitu. Oke, dapat lootingan ya. Akhirnya ada zona jauh banget lagi. Masih ada orang di deket. Bisa survive. Camp bang. Oh, survive in boot camp. Bisa lolos loh. Tinggal 13 orang. Mikirin gua hidup aja udah syukur ini. Hidup aja udah bersyukur. Ya, harus bisa mensyukuri hidup bang Ben ya. Nah, kalian yang belum bersyukur harus bisa bersyukur tentunya. Kalau bisa kalian, kalau bisa lolos sampai di akhir zona harus bisa bersyukur walaupun kill 0. Oke, belum ada musuh, masih aman. Tarik nafas dulu. Tegang. Zona. Kalau enggak mau menang jangan kayak gini banget. Zona dilempar terus. Dilempar jauh. Soul squad kan. Mati lu. Oke. Oh, hampir aja lu gak kena anjir. Oke, satu kill dapat di Bang Ben. Tinggalmu bagus nak. Oh, thank you deh. Zonanya itu lo. Zonanya dilempar mulu. Tadi ada orang. Aduh, kadang lah, udahnya tani. Aduh, ada orang lagi. Aduh. Kampret lagunya Counter Strike, Counter. Oke. Okay. Ini ketahuan dia. Oke. Oh, oke, okay. Okay, satu. Didapat. Ekspresinya itu loh Bang Ben, anjir. Itu memang kebiasaan Bang Ben kalau aku lihat tuh enggak kuat sama ekspresinya tuh. Oke, okay, semangat Bang Ben. Tinggal 3 orang lagi. Oke, okay, fokus dia. Dia fokus dia. Oh, lihat ekspresinya. Oke, spray di sana. Oke, tinggal. Oh. Satu bunuh diri, bunuh temannya sendiri. Tinggal satu orang. Gimana ini? Enggak ada gang. Fokus dia, fokus. Bang Ping fokus. Oke, solo squad meta baru. Anjir, bisa chicken loh. Itu survive in boot camp ya, jadi meta baru dengan hot di boot camp ketika kalian sekarat bisa kalian contoh. Jadi kalian jangan terburu-buru ya. Yang penting chicken. Oke, satu kill. Si ini keluar lagi dong, bosan kali aku lihat. Luru abis ya kan, udah dapat satu kill. Ekspresinya bootcamp lagi. Ekspresi dari Bang Pen itu loh. Oke, satu kill. Temennya datang dong. Emang susah solo squad itu kalau nggak pakai meta baru yang pertama tadi memang susah. Bapak kau selamat dan lu biasa aja anjir. Woi, apa lu? Apa anjing buat ke anjing gua bantai lu. Enak. Nama lu siapa nama lu? Gua enak ditantang. Gua Jaxi. Jaxi suara sember kayak gitu. Ada senjata. Akai. Masih lolos lu. Gila. Hampir aja lo. Gila. Gas. Oke, langsung dimajuin. Oke. Satu dapat lobby kok, bos. Oke, lobby aja.
Langsung ke lock end aja nih. Lock end ya. Oke. Wuh, baik sekali. Movement dari Bang Pen bagus banget, serius. Itu emang kayak gitu sih. Bagus banget. Oke, 5 kill udah didapat. Enam kill. Bandit kok ya, bos. 7 kill, gila rata. Sip. Mantep, mantep. Benny Moza menangis melihat ini. Benny Moza menangis dong. Aduh, aduh, aduh. Bang Benny, apa? Bang Benny, kau lihat Benny, nih. Goblok. Bang Pen bisa solo squad, Bang. Ayo, let's go, teman-teman. You guys with me, right? All right. Bootcamp rata. Ah. Enak. Bootcamp rata ya. RRQ JK. Rata sudah. Bootcamp udah rata ya kan? RRQ JK. Ini yang diincar nih RRQ JK. Yang nantang tadi di pesawat. Fokus, fokus. Ekspresinya Bang Pen itu anjir, anjir. Anjir, santuy, ini santuy ya, harus tetap tenang nih. Ini contoh Bang Pen, harus tetap tenang. Yang penting chicken. Aku juga ikut fokus, cuk. Aku juga ikut tegang nih. Oke, belum kelihatan. Oke, ini strategi bagus banget nih ini ya. Kalau kalian pakai yang mencolok, kalian bisa tiru Bang Pen ya. Baju kalian bisa copot aja kalau kalian bermain di Sunhook. Karena ya ini belajar dari solo squad sebelumnya pasti Bang Pen. Karena kan baju ciri khasnya nggak dipakai yang cuma sepak gitu ya. Oke, tinggal satu orang. Tinggal satu orang. Kelihatan? Enak, chicken lagi. Enak. Meta terbaru dari Bang Pen ya. Yang penting sabar ya. Kalau kalian di tempat rame, sembunyi aja dulu sampai sepi. Dan jangan lupa minum. Gila gila. Dua kali chicken nih, dua kali chicken mantep. Wena. Songong langsung ini kabur. Aku aja gak pernah solo squad, udah jarang banget aku solo squad. Susah, solo squad tuh susah sih, serius. Capek. Masih aja songong kau berarti Bang Pen. Ekspresi anjir aja. Aduh. Kebanyakan minum kampret nih. Masih aja loh. Oh, udah habis ya, udah habis. Jadi segitu aja ya reaction dari gameplay solo squad dari Bang Pen ya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran. Jadi ketika kalian tuh mungkin sedang di bootcamp kemudian rame dan kalian darah sekarat tidak ada lootingan, ya kalian bisa tiru gameplay dari Bang Pen tadi. Seenggaknya masih ada pembelajaran yang bisa diambil di sini ya tentunya. Nah, untuk gameplay pertama tadi memang Bang Pen berhasil nahan sampai benar-benar bootcamp itu sepi dan dia masih bisa survive sampai akhir zona dan akhirnya chicken. Dan untuk match kedua tadi atau yang ketiga ya, karena kedua ketiga itu tadi Tusun, kemudian yang keempat. Nah, keempat itu tadi Bang Pen chicken lagi dengan mengumpulkan 8 kill tonton ya. Padahal dia mainnya sabar banget, santu ya, masih bisa siul-siul. Dan jangan lupa songong ya. Setelah kalian chicken, songong. Jadi seperti ini sedikit reaction untuk gameplay Bang Pen. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa untuk like video Bad Boy. Terus jangan lupa subscribe channel Bang Pen juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya tonton ya. Thank you teman-teman.